Smart with Creative TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Ustadz harap kalian di sana baik-baik saja ya. Dan semoga kalian dilindungi dari wabah COVID-19. Anak-anakku kelas 6, kali ini di materi yang pertama ini kita akan belajar tentang bola, permainan bola besar. Apa sih permainan bola besar itu? Permainan bola besar terdiri dari sepak bola, bola basket, bola voli, bola tangan, dan lain sebagainya. Tapi untuk materi yang pertama ini, kita akan belajar bola basket mini. Mau tahu apa sih bola basket mini itu? Nah, bola basket ini, sebelum kita belajar bola basket, permainan bola basket mini ini, kita wajib mengerti gerakan dasarnya. Gerakan dasarnya apa saja? Yang pertama adalah dribbling. Yang kedua adalah passing atau disebut dengan chest pass. Yang ketiga adalah shooting. Dan yang keempat adalah boncas. Nah, mau tahu apa saja? Yuk kita sama-sama belajar dan saksikan bersama. Di pertemuan kita kali ini, kita akan belajar gerakan dasar permainan bola basket mini yang terdiri dari chest pass, bounce pass, dribbling, dan shooting. Chest pass merupakan salah satu bentuk operan dari satu teman ke teman yang lain dengan cara melempar bolanya tepat di depan dada kita. Perhatikan gerakan lemparan seperti yang ada di video ini. Berikutnya adalah gerakan dasar bounce pass, yaitu gerakan mengoper bola dengan cara memantulkan bola ke lapangan atau ke lantai lapangan. Lihat gerakan seperti yang ada di video ini. Gerakan dasar berikutnya adalah dribbling, yaitu gerakan memantulkan bola ke lantai atau ke lapangan. Gerakan ini bisa dilakukan dengan cara berjalan dan juga dengan berlari. Gerakan dasar berikutnya adalah shooting, yaitu gerakan melempar bola ke arah ring dengan tujuan mencetak poin. Lihat gerakan seperti yang ada di video ini. Teman-teman bisa melakukan keempat gerakan dasar permainan bola basket mini dengan media yang telah ada di rumah. Contohnya dengan menggunakan media bola plastik ataupun dengan menggunakan bola basket yang sebenarnya. Tergantung kalian punya atau tidak di rumah. Lakukan ya keempat gerakan itu, terus kirimkan ke Ustadz Ustazah. Terima kasih. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa olahraga setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.